Oke Mas, jadi setelah kita bentuk Mas ya, ini kita akan bikin pisau Mas ya. Dan untuk ini sudah kita tambah pin Mas ya. Jadi setelah disepuh media air, hasilnya sangat mantap ini Mas ya. Dari arah pangkal dan ujung ini sepuannya full Mas ya. Dan sedikit rikasonya pun terkena Mas ya. Dan menurut saya ini kalau penggunanya ceroboh, itu lebih ke banyak gompalnya daripada meleotnya Mas ya. Ya sebetulnya bukan terserah ya Mas ya. Cuman karena Mas Ade di Bekasi ini mintanya disepuh dengan kualitas tua, kita harus bisa memenuhi Mas ya, karena kepuasan pembeli itu kan harus kita utamakan Mas ya. Adapun untuk pemakaiannya, kita hanya bisa sarankan Mas ya, kalau untuk sepuh tua seperti ini ya jangan begitu ceroboh Mas ya. Nanti kalau ceroboh ya rompal ataupun ya mengalami yang lain Mas ya. Ya cuman kalau untuk Mas Ade ini mungkin sudah disesuaikan di kondisi ataupun media yang akan digunakan Mas ya, sesuai permintaan. Sangat mantap ini Mas ya, full tang. Untuk panjang bilah ini 20 cm dan untuk ketebalan pangkal menipis ini kurang lebih sekitar 6 Mas ya, dan untuk terlebar 5 cm Mas ya. Bagian sini 5 cm dan bagian sini kurang lebih 6 cm Mas ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya Mas ya. Adapun kekurangannya kami mohon maaf. Dan setiap di video sudah pasti kita cantumkan nomor kita di deskripsi Mas ya. Adapun hanya kawan-kawan hanya sekedar bertanya-tanya, insya Allah akan tetap kami balas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.